tadi, kalau lah kata tuntutan, dia kata ada empat adik-beradik, dua lelaki, dua perempuan, okey. Kalau dua lelaki dia kata, kak, tak apalah, saya lepaskan hak bahagian saya lelaki tadi, bagi yang perempuan dua nama tadi, tapi disebabkan satu lagi meninggal kan. Tapi anak si mati ni tadi, dia kalau buat tuntutan pun, dia boleh buat tuntutan. Kalau dia buat tuntutan, dia lepaskan hak, kena ada bertulis. Maksudnya kalau siapa nak lepaskan hak, dia mesti ada bertulis. Kalau tidak nanti dia akan buat tuntutan masa kita berbicara di mahkamah kecil atau mahkamah besar. Mahkamah kecil ni macam pesaka kecil lah. Oh, ada mahkamah besar ni pesaka besar lah. Oh, dia orang panggil nanti semua? Ya. Oh, bukan sebar-sebar. Oh. Melainkan ada surat wakil mengatakan, oh saya takkan hadir kepada mahkamah ini, saya melepaskan hak. Oh. Bukan boleh tulis-tulis macam tu je. Tak mudah sebenarnya buat kerja ni. Okey, kalau katalah macam ni, dalam kes ni kalau saya kata semua bersetuju buat pusaka, daftarkan dulu pusaka dulu tanah ni, ada satu tanah ke satu bidang ke ada dua bidang. Simasi ni. Contoh satu je. Satu je. So masa buat tuntutan di pusaka kecil, kita akan daftarkan dulu dan keluarkan geran tanah kopi, kita akan hantarkan sama everything. Lepas tu kita akan tunggu hari bicara lah. Dia akan panggil lah siapa yang akan buat tuntutan. Kalau tak ada siapa yang buat tuntutan, dia akan kira selesai. Dan lepas dia habis mahkamah, dia akan selesai lah. Dia punya sendiri ya. Tapi mesti ada surat pengesahan mengatakan melepaskan hak dan tak akan ada buat tuntutan. Itu macam kena buat sendiri lah. Dia punya surat tu kita buat sendiri. Sekarang ni kita tak ni lah. Kita tak akan kita sebagai trustee company, kita tak buat surat. Kita minta ada owner punya macam yang buat tu, dia kena buat surat sendiri, tulis tangan ataupun minta tuliskan draft tu, buat sendiri, minta semua yang mana yang difaraikan, maksudnya yang penerima ni lah, yang buat tuntutan tu mesti melepaskan hak dan senang kerja tu. Semua, kalau kata ada 10 orang tu lah kena minta sign. Dia tak boleh, kita nak tolak dia ni tak boleh, ni tak payah, ni tak payah. Tak boleh. Sebab ini, contoh kalau kita tolak dia tepi siang-siang, siapa yang nak bayar harta batil tu? Kalau ada keuntungan daripada tanah tu. Kalau katalah dia jual kan tanah tu, tanah tu ada hak kepada orang yang tak buat tadi. Tak ambil tahu tadi, dia ada hak. Kita tak bagi dia, itu kita akan makan harta batil. Woi, susah tau hidup makan harta batil ni. Bumi susah nak menerima kita kalau yang makan harta batil ni. Pernah berlaku kan? Satu kalau apa-apa. Pernah berlaku yang kes-kes pelik dan ganjil? Tak. Pernah. Pengalaman Rahman. Waris-waris yang ditelan bumi. Betul. Sebabnya kita tak nampak apa yang kita zahir. Yang tak nampak tu mungkin Allah ujian kita akan, yang hidup ni akan nampak lah apa yang berlaku. Itu je. Kadang-kadang sukar kan, kadang-kadang berlaku yang pergaduhan adik-beradik ni, kita tak tahu. Kadang-kadang masa mati tu kita tak nampak. Benda ni ada yang kita nampak. Orang luar nampak lah. Kenapa susah nak kebumikan? Kenapa susah jenazah ni nak pergi? Mungkin dia ada kesilapan antara anak beranak, keluarga. Sebab tu kita kadang-kadang kita tengok. Kalau orang tu mudah dikebumikan, mudah diuruskan, mungkin dia tak ada masalah dengan keluarga. Tapi kalau ada masalah macam saat-saat kita nak uruskan jenazah, susah nak kebumikan. Sebab nak buat ni, nak buat tu, that mean mesti ada mungkin kesilapan daripada keluarga dia lah. Itu je lah. Kita minta kita dijauhi benda-benda, orang kata benda-benda macam ni lah. Jadi kes tadi topak, kes yang pertama tadi yang saya bangkitkan tu. Jadi rumah banglo tu perlu, rumah dan kilang pemprosesan makanan tu perlu dibuat penilai, dinilaikan melalui jabatan pihak penilai. Kalau katalah tuan tanah tu kata dia nak tanah tu dia punya. Tapi kalau dia kilang tadi dengan rumah tadi, dia kata saya nak juga rumah dan kilang tu. So
kita nilaikan balik kilang dan rumah tu berapa, lepas tu minta dia bayar balik yang si pembuat rumah ni. Kalau dia tak nak bayar, senang je. Tukar je nama tanah tu, bahagian tu, bagi nama yang si pembuat tanah ni. Pembuat rumah tadi. Yang buat kilang tadi. Tapi kena bayarlah sikit. Maksudnya dalam kes rumah pusaka, katakan rumah pusaka tu kan? Ini macam seolah dia baru buat ni, maksudnya rumah pusaka tu, maksudnya adakah tanah tanah yang telah tanah dan rumah tu rumah tu perlu di diperaikan juga? Perlu, sangat perlu. Sebab tapi yang keluarkan kos tu siapa sebenarnya? Kos tu siapa yang buat rumah pusaka tadi? Kan dia mesti kita bapak, nak buat mati. Nak dibaiki si dapur ke, bumbu ke, apa ke. Kos-kos tu siapa yang nak keluarkan? Okey. Sebab tu kita tadi, kita nak panggil semua apa faraid tadi, yang penerima faraid tadi. Kan? Orang kata benda-benda harta ni memang sukar nak diuruskan. Tapi cuba kita bayangkan kalau kita tak buat awal macam hibah. Hibah ni adalah apa? Pemberian kasih sayang kan? Yes. Tapi pemberian kasih sayang ni kadang-kadang tak ditunaikan semasa hidup. Kalau dah mati baru cakap nak ada hibah, itu dah tak jadi hibah dah. Jadi hibah. Itu dah jadi orang kata faraid. Dah jadi faraid lah kan? So kena faham lah benda tu. Itu je. Okey. Masih tak faham lagi. Kena macam mana? Maksudnya rumah tu perlu dilihat, buat penilaian jabat syarikat penilaian kan, sebab rumah sebab banglo tau, banglo dan juga kilang kilang persembahkanan, jadi perlu dibuat penilaian. Sebab kita nak buat penilaian tu nak masuk dalam kita punya apa nama tu, tuntutan kecil pusaka. Ya, kos tu mestilah yang baiki rumah tu, katalah contoh awak dah buat rumah tu, mestilah awak nak cari kos tu kan, nak bayar balik awak punya kos dalam rumah. Betul? Ya. Rugilah kalau saya dah buat rumah, lepas tu tiba-tiba orang tu nak rampas tanah. Rumah bukan, memang rumah kita, tapi tanah tu bukan kita punya. Dia ada hak sebagai owner tanah, dia boleh suruh kita keluar bilik-bilik. Dia macam tu. Lagipun dari sudut ilmu perakaunan yang saya pelajari lah, tanah dan rumah adalah berbeza dari segi pemilikan. Tanah adalah harta tetap. Rumah adalah harta ta'lil. Jadi dia dikaunkan berbeza. Jadi itulah dari segi perakaunan pun tak, kalau dari segi pemilikan tu maknanya saya nak pasti semula lah, memang memang perlu dibuat penilaian. Jadi perlu dibuat penilaian dulu. Jadi kalau dah dalam kes ni apa nama tu? Adakah isu selam jabatan dihantar ke pusaka kecil? Pusaka kecil. Adakah bila tanah banglo dan kilang di atas tanah tu tidak diambil kira, adakah boleh dipertikaikan semasa perbicaraan nanti? Ya, boleh. Dia boleh dipertikaikan masa perbicaraan. Dia boleh tuntut. Dia ada hak. Dia ada hak. Tuntutan tu dia ada hak. Sebab rumah tu dia tak faraid lagi tau. Sebab tanah owner tu, maksudnya tanah asal tu adalah tanah orang tua dia. So yang dapat sekarang ni, orang tua dia memang tak ada lah, tentulah tak ada kan. Yang tinggal sekarang ni adalah anak dia. Anak dia, okay, anak dia dah dinamakan, namakan aja, tapi dia tak turun milik lagi. Okay, ataupun dia tak buat hibah lagi. So siapa-siapa pun boleh buat tuntutan. Okay, baik-baik. Saya dah faham. Itu je Rahman nak terangkan supaya supaya jangan jadi makan harta batil. Jangan. Sebab bahaya sangat. Tapi kalau nak buat juga pusaka ni, kalau katalah orang tak buat, tak dapat nak uruskan, orang bagi je dokumen dekat kami. Kami akan uruskan daripada A sampai Z. Lepas tu
kalau contoh nak adakan pusaka, nak bacakan khutbah pusaka, adalah dia punya extra charge untuk khutbah pusaka. Kata kalau tak nak buat khutbah pusaka, kita terus kick out and terus buat benda tu. Okay. Macam tu. Kau je kau ni lah, pusaka kecil je. Okay, okay. Okay, dalam keadaan macam ni, bila bila di hari perbicaraan di pusaka kecil, adakah wasi atau orang yang diamanahkan tu dia telah menyembunyikan fakta, apa maksudnya maklumat-maklumat yang berkaitan dengan macam kes-kes yang isu yang saya sebutkan tadi, macam rumah tidak di rumah dan kilang tidak di apa nama tu dijelaskan. Tidak dimaklumkan dalam dan dibiarkan supaya benda ni supaya dapat diselesaikan supaya pemanggilan selesai. Adakah wasi itu akan dipertikaikan? Wasi kalau tak buat dengan betul, jujur, tak bagi amanah dengan betul pemegang amanah, dia akan didakwa di mahkamah tau. Dia menyembunyikan fakta lah, kesian macam ni. Wasi. Walaupun adik-beradik. Walaupun adik-beradik. Ya. Banyak kes macam ni yang apa nama Rahman dapat kes. Dapat. Okey, kita selalunya kita dapat kes tak pernah lah yang menyembunyikan fakta yang apa dia ada. Tapi kalau yang dia macam dia bagi macam tak ikut faraid tadi, macam katalah dia kata dia dia ambil dulu. Kan selalunya kalau bagi faraid, kita akan bagi perempuan dulu. Kita dah setelkan hutang dulu. Pada pertama, hutang. Hutang yang dia bapak kita dulu ada hutang. Kita bayar hutang dia dulu. Lepas habis hutang, urus-urus yang benda semua dah habis hutang, baru kita bagi akihan bagi faraid. Bagi faraid, bagi anak perempuan dulu. Kita habiskan perempuan, the last punya faraid tu bawa anak lelaki. Dia tak boleh orang lelaki dulu ambil. Dia kena bagi orang perempuan dulu. Dah ada orang perempuan, anak-anak pada perempuan, baru orang lelaki. Lelaki kan asobah kan? Kalau tidak jadi asobah. Asobah ni, dia selalu jadi asobah ni, tak ada anak lelaki dan tak ada anak. Itu akan jadi asobah. Asobah ni dia berlaku kalau dia tak ada anak lelaki. Ada anak perempuan saja. Asobah ni separuh harta harta si mati. Katalah harta tu ada dalam 1,000,000. Yang 500,000 sahaja yang dia boleh bagi faraid. Dan 500,000 lagi. 500,000 lagi adalah baitul mal dia dapat. Oh, baitul mal. Oh. Dia tak kira lah baitul mal ke nak bagi rumah anak yatim ke, dia akan bagi bahagian. Okey, dalam kes kedua pula. Dalam kes kedua pula ada kaitan dengan kes yang si mati perempuan meninggal. Dia tak ada lelaki. Tidak ada anak, tidak ada anak, ayah anak lelaki dan perempuan, hanya meninggalkan suami. Dalam kes itu macam mana? Nak settlekan yang si mati bapak dulu ke macam mana? Dia jadi asobah juga. Dia jadi asobah. Dia jadi asobah juga. Dia separuh je dia dapat suami tadi. Separuh harta kepada isteri tadi. Isteri punya harta tadi separuh je dia dapat. Yang separuh lagi adalah dia bagi ke baitul mal. Akobah ni dia jadi macam tu lah. Itu sebenarnya akobah. Harta yang separuh tadi dia dapat, tapi bagi-bagi ke faraid. Maksudnya ada beradik lelaki, ada beradik perempuan. Kalau ada batu tutan, kalau tak ada batu tutan, semua harta yang separuh tadi dia punya semua lah. Okey. Jadi lebih kritikal yang kes tadi, yang dia ada kaitkan dengan kes pertama tadi, yang banglo dan rumah kilang tu ni, di atas tanah tu, tanah tu sebenarnya dikongsi dua oleh si mati dengan Kita. Saya nak tengah kejap dengan orang ni.